Oh ya, Jo. Terima kasih ya, gara-gara lu dia tadi bisa nyanyi. Tadinya lu mau tegur ngapain lu situ, tapi baguslah, jadi bagus. Iya, Pak. Alhamdulillah, Pak. Mas Tejo, Anita juga mau toh dihati sama Mas Tejo. Asik. Dan kayaknya romantis banget kalau Anita dilihatin karo Mas Tejo. Oh ya, Restu. Selamat ya, Centini sudah tampil dengan sebaik mungkin. Hari ini Centini tampil dengan semaksimal mungkin. Saya salut sama Anda. Terima kasih, Bu. Dan Mbak Ecetini, suaramu bagus banget. Sampai nyentuh ke hati Anita loh, Mbak E. Sampai rasanya tuh kayak jelep ngono loh, Mbak E. Alhamdulillah. Matur suwun kalau Mbak Anita juga suka. Centini juga suka lihat penampilan Mbak Anita. Mbak Anita bikin semua penonton jadi senang. Oke, kalau gitu kita pamit duluan ya. Dah, Centini. Sampai ketemu ya. Penasaran, sebenarnya apa sih yang dibikin Centini? Kok dia bisa nyanyi? Apa yang diomongin Tejo? Alhamdulillah, aku bisa buat Centini melewati persaingan ini dengan baik. Ternyata Centini masih percaya sama aku. Jo, nyetir yang benar. Nanti bisa kecelakaan. Iya pak, maaf pak. Walah, tadi gak enak aku. Mas Tejo juga sih ngajak guyon. Oh ya, sekalian kamu tolong cek lokasi pemotretannya untuk Lusa deh. Takutnya aku ada yang miss. Jadi nanti kamu harus berurusan sama pengelolanya ya. Baik, Bu. Sewu, Bu. Centini. Niki, Bu. Gimana hasilnya tadi? Kasih Daring tahu hasilnya, Bu. Tapi kamu tampilnya bagusnya. Nggak ngecewain dong. Ya, Centini pun sudah berusaha semaksimal mungkin, Bu. Hanya kan pesaingnya niku penyanyi yang profesional, Bu. Sudah biasa manggung kemana-mana. Nyanyinya pun juga beten goyang, Bu. Suaranya stabil. Ya iyalah, dibandingin sama lo. Emang lo siapa? Makanya punya mimpi tuh jangan aneh-aneh, jangan ketinggian. Aduh, ini Restu tuh gimana ya? Dia tuh harusnya bisa bantuin kamu loh. Dia itu manajer kamu. Jadi kalau kamu apa gagal atau kamu kenapa-napa, dia yang salah. Gimana sih dia? Piye iki, kok malah Pak Restu disalah-salahin? Aku dari gak enak. Apalagi kalau sampai Pak Restu denger. Udah, kalau gak ada yang mau diomongin lagi, kamu ke Korea saya bayar kejar. Nggih, Bu. Nyun sewu, Bu. Restu pasti gagal. Kasian banget sih kamu, Restu. Aduh. Sampai lebam begini, habis jatuh, apa dipukulin orang ya? Kasian banget. Duh, mana ya cewek cakep yang dibawa Bu Tuti? Katanya ada cewek cakep nih di rumah. Duh, mana ya? Siapa coba? Curiga gue jadinya. Eta itu ngapain sih? Boleh ngintip-ngintip rumah Bu Tuti menikah ya maling? Ya udah tanya langsung aja yang bolehannya. Ayo atuh. Apaan sih toel-toel? Toel-toel segala. Udah kagak ngetren tau toel-toel. Bikin ayelata aja. Poleha, makanya di toel teh soalnya saya teh bingung kenapa Poleha ngintip-ngintipin kontrakannya Bu Tuti. Hayo ta, ketahuan ta, mau kepok ayah Nuning ya. Ta. Lu gimana sih? Ini pan kontrakannya dia mau larak lirik, dia mau ngintip-ngintip, itu terserah dia, suka-suka dia. Oh iya, saya teh lupa, saya sudah pikun. Maaf. Usir aja bertuah rasa lu. Alima tuh. Kebetulan ya, ada lu lupa di sini. Gue nih penasaran, ada cewek cakep di rumah Bu Tuti. Lupan lu tahu, anak Bu Tuti itu si Ropi setengah ganteng. Terus
Bu Tuti pan 3/4 kagak nyampe cakepnya. Sekarang gue tanya, Bu Tuti punya ponakan cakep apa kagak? Boleh, maksudnya apa sih? Maksudnya kenapa tiba-tiba nanya nama kita kalau ponakannya Bu Tuti ada yang cakep apa kagak? Tah. Gue tanya malah balik nanya. Tinggal dijawab aja nape? Ade kagak Bu Tuti punya ponakan yang cakep? Oh, atuh kalau urusan itu mah saya tidak tahu, atuh Poleha. Gue juga kagak tahu, nanya sama gue. Hah, gitu dong jawab dari tadi. Bikin ayah puyeng aja. Kesel mulu. Soalnya nih, gue ngeliat Bu Tuti bawa cewek cakep. Kayak Centini gitu cakepnya. Jadi ayah penasaran. Siapa ya? Siapa? Berita baru nih. Oh, atuh kalau begitu mah sok atuh segera diketok itu pintunya kan. Ini pintu kontrakannya Poleha. Jadi kuasa Poleha atuh sok. Mangga. Jebrak. Di sini hati ini. Orang lain aja boleh kepo tapi Nuding kagak boleh. Gimana sih? Pilih kasih nih sama Nuding. Ayo kagak terima, ayo kagak suka. Nuning, kalau lu memang kagak boleh kepo, pan lu tuh biar rusuh di sini tahu. Waduh, gitu aja pakai diambil hati sih, Poleha. Sensi dah, baper bawa perasaan. Kagak kelihatan, Poleha. Aduh, ada yang punya. Ini ibu-ibu ngapain ngumpul di depan kontrakan ayah? Hah? Aduh, bukannya pada ngurusin anak sama laki. Ada yang punya kontrakan juga, sampai kagak kelihatan. Masa badan gue gede gini lu kagak kelihatan? Lu menghina gue lo, Pi'i? Pi'i, gue mau tanya, siapa yang tuh ada cewek cakep di dalam rumah lu? Saudara lu apa bukan? Waduh, boleh ha, jangan menghina begitu. Mana mungkin saya punya saudara cakep begitu. Aduh, udah tahu saya kayak begini. Boleh ha, yang enggak aja ah. Jadi siapa, Pi? Cewek cakep di dalam rumah lu? Cewek cakep. Pi, buruan. Tadi katanya lu lapar. Ayo naik. Itu ada orang minta tolong-tolong itu. Nek, itu banyak nyai, Nek. Ada nyai di dalam, Nek. Jangan-jangan cewek cakep yang dibajai tadi ini dibawa menyak ke dalam sini nih. Waduh gawat nih. Maaf ya, saya mau masuk dulu ya. Permisi ya. Permisi, ikut atuh ikut. Ini apa-apaan sih? Pulang. Kagak. Lu pakai ngusir-ngusir gue segala. Apaan ini kontrakan gue? Yang ada gue ngusir lu tahu. Iya, maaf boleh ha. Maksud saya biar saya masuk dulu. Ntar kalau saya udah tahu siapa itu cewek di dalam, baru saya kasih tahu ke Bu Leha. Maksudnya begitu. Ye, sabar. Nyak, Pi'i pulang nih, Nyak. Nyak. Gimana sih, Pi'i? Katanya kagak tahu untuk cewek siapa. Malah dibawa masuk ke kontrakan segala. Awas lo, Pi'i. Jangan berisik. Masya Allah, Nyak, jadi bener apa yang dibilang ibu-ibu tadi? Nyak bawa cewek cakep ke kontrakan kita. Ngomongnya jangan keras-keras, pelan-pelan aja. Kasian nanti dia bangun. Dia ini siapa? Maaf lo ya, Nyak juga gak tahu dia itu siapa. Nah, kalau kagak tahu kenapa berani-beraninya Nyak bawa dia ke kontrakan? Gimana sih? Maaf lo, Pi'i, itu namanya jodoh kiriman Allah. Maksudnya apa? Maaf lo ya, Nyak berharap dia ini jodoh buat lu kiriman dari Allah gitu. Nyak mau ngejodohin ayah sama cewek cakep. Ya kagak lah Nyak, kagak nolak. Tapi biar bagaimana nih Nyak, kita mesti tahu ini dia ini siapa, asal usulnya dari mana, ada apa. Bukannya Pi'i mau seuzon, takut-takut. Dia ini punya niat jahat, kan kita kagak tahu, Nyak. Jangan main asal sembarangan comot aja. Maaf lo ya, lo jangan seujun dulu, gak baik. Kan tadi Pi'i udah bilang. Centini lagi cari angkot tuh. Ayo naik.
pulang bareng saya aja. Nanti saya anterin sampai kontrakan ya.